Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. MotoGP 2023 seri ke-14 yang berlangsung di Jepang telah selesai, di mana rider Pramac Racing Ducati Jorge Martin berhasil tampil gemilang dan meraih podium pertama di sesi sprint race dan race utama MotoGP Jepang 2023. MotoGP 2023 akan berlanjut di seri ke-15 yang masih akan berlangsung di benua Asia, tepatnya MotoGP Indonesia 2023. Perhelatan MotoGP Indonesia 2023 akan berlangsung di sirkuit internasional Mandalika Pertamina. Berikut jadwal lengkap MotoGP Indonesia 2023 seri ke-15. Berikut jadwal lengkap MotoGP Indonesia seri ke-15 Jumat tanggal 13 Oktober 2023. Untuk sesi latihan bebas pertama MotoGP akan berlangsung mulai jam 09.45 sampai 10.30 waktu Indonesia Barat. Untuk sesi latihan bebas kedua MotoGP akan berlangsung mulai jam 14.00 sampai 15.00 waktu Indonesia Barat. Berikut jadwal lengkap MotoGP Indonesia seri ke-15 Sabtu tanggal 14 Oktober 2023. Untuk sesi latihan bebas ketiga MotoGP akan berlangsung mulai jam 09.10 sampai 09.40 waktu Indonesia Barat. Untuk sesi kualifikasi pertama MotoGP akan berlangsung mulai jam 09.50 sampai 10.05 waktu Indonesia Barat. Untuk sesi kualifikasi kedua MotoGP akan berlangsung mulai jam 10.15 sampai 10.30 waktu Indonesia Barat. Untuk sesi sprint race MotoGP Indonesia akan berlangsung mulai jam 14.00 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan langsung live di Trans7. Jadwal lengkap MotoGP Indonesia seri ke-15 Minggu tanggal 15 Oktober 2023. Untuk pemanasan MotoGP sebelum balapan utama akan berlangsung mulai jam 08.40 sampai 08.50 waktu Indonesia Barat. Untuk race utama MotoGP Indonesia akan berlangsung mulai jam 13.00 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan langsung live di Trans7. Berikut update klasemen sementara MotoGP musim 2023. Di peringkat pertama, Francesco Bagnaia dengan koleksi 319 poin, Jorge Martin di peringkat kedua dengan koleksi 316 poin, Marco Bezzecchi di peringkat ketiga dengan koleksi 265 poin, Brad Binder di peringkat keempat dengan koleksi 201 poin, Alex Espargaro di peringkat kelima dengan koleksi 171 poin, Juan Zarco di peringkat keenam dengan koleksi 162 poin. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.